Ambassador Indonesia ia Timor Leste Sahat Sitorus, husu peniteli no TNI, atu manteng kria laso amizade nebe diak ho di kontrola linya fronteira entre na Sangrua. Sahat Sitorus ateten peniteli ho TNI tengki manteng amizade no laso amizade nebe diak ho di kontrola linya fronteira entre Rairua nune bele minimija movimento ilegal. Sahat Sitorus atole hirak ne moloknya mandatu nudar ambassador Indonesia ia Timor Leste remata. Mengenai perbatasan yang memang jadi concern perhatian Bapak Presiden, Dewan Menteri, Menteri Pertahanan, Perdana Menteri, bahwa kita harus mendidik masyarakat di perbatasan untuk tidak, sekali lagi, untuk tidak menyalahgunakan hak dan fasilitas lalu lintas melalui jalur tikus. Itu pelanggaran hukum yang sangat berat. Apalagi di masa COVID ini, kita sangat khawatir orang keluar jalur tikus masuk lagi tidak terkontrol ya, tidak bisa kita periksa apakah dia kena COVID atau tidak. Jadi saya menghimbau para pemimpin, para petugas di perbatasan harus terus bekerja sama antara kedua negara, penjaga batas Indonesia dan Timor Leste, harus meningkatkan joint border control ya. Itu bagaimana caranya, tentu itu adalah urusannya militer, polisi dan UPF dan Pamtas nanti bekerja sama. Dan adanya ide, nah, saya ingin menegaskan bahwa dari arahan dari pimpinan di Jakarta, kita tetap dan selalu mendukung Timor Leste menjadi anggota ASEAN yang dalam berproses, dan juga WTO ya, the World Trade Organization, kita dukung karena syarat-syaratnya itu cocok ya, ASEAN dan WTO, dan nanti pada waktunya diterima menjadi anggota ASEAN, Timor Leste itu sudah siap. Sementara itu pemerintah Indonesia sudah menyiapkan capacity building untuk para diplomat muda. Nanti pada waktunya seperti permintaan Ibu Dirjen ASEAN dan Ibu Menteri Luar Negeri Ziza, kita akan melakukan pelatihan negosiator ya. Trade negosiator itu perlu memang, karena pada waktunya nanti diterima jadi anggota ASEAN, akan banyak sekali investor, investasi akan datang ke Timor Leste. Kita harus menghindarkan Timor Leste menjadi pelemparan produk, harus ada. Sahat Sitorus atau lihat hirakne moloknya mandatu remata nudar ambassador Indonesia di Timor Leste. Sahat Sitorus mas konsidera problema frontera terrestre no maritima entre Rairua iha hela prosesu negosiasaun mai betamba COVID-19 negosiasaun ne parado. Clementino Maya, GMN. Olá, que tal o like? Quero que te volte se gosta do vídeo e dane, por comentário, quero que recritica no sugestão de Roma, no que tal o subscribe, no ramo botão notificação, ato no ne e te volte se a levar lá com informação para você ame. Obrigada!